Lesti dan Ungu akan berduet bareng, meriahkan Karnaval SCTV 2022 hari ini. Simak jadwal SCTV tanggal 14 Agustus tahun 2022. Lesti feat. Grup band Ungu akan meriahkan acara Karnaval SCTV 2022 hari ini. Untuk itu simak jadwal SCTV hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 yang ada di artikel ini. Dalam hal ini akan menginformasikan mengenai program Karnaval SCTV 2022 yang dimeriahkan oleh Lesti feat. Ungu dan tercantum di jadwal SCTV Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Untuk jam penayangan dari program Karnaval SCTV 2022 akan tayang siang pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Tentu saja Lesti dan Ungu akan meriahkan Karnaval SCTV 2022 yang tayang siang hari ini. Bintang tamu yang turut meriahkan Karnaval SCTV 2022 siang ini diantaranya, Lesti Kejora, Rizky Billar, dan Budi Doremi. Adapun semua pemain sinetron Buku Harian Seorang Istri seperti Zoe Abbas Jackson, Cinta Brian, Hana Saraswati dan lain-lain yang meriahkan Karnaval SCTV 2022 siang ini. Program Karnaval SCTV 2022 siang yang dimeriahkan oleh Lesti feat. Ungu tentu meriah, karena dipandu oleh host artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Nita Gunawan, Farhan Unity, dan Ruben Onsu. Demikian jadwal SCTV Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 yang meliputi program Karnaval SCTV yang dimeriahkan oleh Ungu dan lain-lain. Lesti dan Rizky Billar kembali hadir di acara babak final DA5 Grup 3. Babak baru Dangdut Academy 5, DA5, telah dimulai. Setelah 10 hari lamanya para juri DA5 mencari calon-calon bintang dangdut masa depan Indonesia di babak room audition, kini para juri DA5 kembali dituntut untuk memilih siapa saja peserta yang layak untuk lolos dari babak baru, babak final audition. Seluruh peserta yang akan bertarung di babak final audition DA5, telah dibagi ke dalam 10 grup. Grup 1 dan grup 2 sudah usai, tinggal grup 3 yang akan bersaing. Hal tersebut Lesti bakal hadir sebagai juri dan Rizky Billar juga ikut hadir sebagai host pada acara Dangdut Academy 5 Indosiar. Setelah peserta dari grup 1 dan grup 2 yang telah tampil terlebih dahulu di hadapan para dewan juri DA5 kemarin dengan meloloskan total 8 peserta. Mereka adalah Ebi, Bima, Jaya, Tanjung Balai, Rindi, Bon Bolango, Vini, Cianjur, Devi, Prabu Muli, Naila, Bulukumba, Afan, Jakarta Barat, Zeki, Subulu Salam. Kini saatnya peserta grup 3 yang siap menggebrak panggung final audition DA5 pada hari Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Mereka adalah Aditya, Banyuwangi, Ainur, Sumenep, Andika, Mukomuko, Dirga, Cirebon, Elviana, Tanah Bumbu, Lala, Tangerang Selatan, Ligea, Palembang, Nuri, Pelalawan, Teddy, Serang, Tina, Sopeng. Kesepuluh peserta ini akan menampilkan yang terbaik di hadapan juri DA5. Bedanya, bila di babak room audition para peserta DA5 akan tampil di hadapan 3 dewan juri, kali ini para peserta tampil di hadapan 4 dewan juri DA5. Di hadapan keempat juri inilah, para peserta grup 3 final audition DA5 ditantang untuk menyanyikan lagu yang ditentukan oleh juri secara langsung, artinya para peserta tidak tahu sama sekali lagu apa yang bakal dinyanyikan. Penyelenggaraan Dangdut Academy kali ini merupakan untuk pertama kalinya setelah absen selama 5 tahun dan sempat digantikan Liga Dangdut Indonesia. Musim-musim sebelumnya selalu sukses terselenggara dan mendapat hasil yang memuaskan. Persaingan antar peserta DA5 untuk bisa melaju ke babak-babak selanjutnya tentu akan semakin sulit. Jangan sampai melewatkan dan dukung terus perjuangan bintang dangdut masa depan Indonesia.